Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, saya mau sekretaris yang membimbing. Amin, Bu. Sekretarisnya, yuk. Mas Amin. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sebelum agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa di sana. Berdoa tidak pernah berakhir. Oke, bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian siap belajar pada siang hari ini? Siap, Ibu. Siap, ya? Tuh, pada lompat sini. Yuk, biar gak lemas, kita SBG-in dulu ya, anak-anak. SBG-in dulu, semuanya berdiri. Oke. Kita menyanyi lagu daerah. Adakah yang tahu lagu Sungai Orang Jambi? Tahu. Tapi dinyanyikan dengan semangat ya, biar kita semangat. Oke. Satu, dua, tiga. Sungai mengapa Tuhan menciptakan kalor?
sebelumnya ke sini. Ini ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Amin dan Aziza, Mbak Aziza, bahwa suhu adalah besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, kemarin kita belajar bahwa satu suhu itu ada 4, ada Celsius, Kelvin, dan Mas ingat ya. Kemudian ini yang kita bahas hari ini, kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dan menyebabkan benda berubah suhu atau wujudnya. Satuannya adalah joule. Nah, Bu Elsa punya video nih biar kalian enggak bosan. Oke, ini videonya tidak ada suaranya ya. Jember atau permen. Karena kita adalah warga Jember, mari kita melihat budaya-budaya yang ada di kota Jember. Jember itu keren karena Jember mempunyai salah satu budaya yang disebut dengan batik. Adakah kalian tahu apa itu batik? Tahu. Batik adalah warisan budaya. Warisan budaya yang masuk seni lukis. Yang termasuk seni lukis. Jadi batik itu adalah warisan budaya Indonesia yang patut kita jaga. Dan kebetulan Jember memiliki budaya khas batiknya, yaitu batik tembang. Nih, perhatikan proses dalam pembuatan batik ya. Yang pertama ini menulis terlebih dahulu, menggambar sketsanya. Kemudian ini prosesnya. Ini proses apa namanya? Mencanting. Mencanting. Canting itu ini. Kalau prosesnya namanya mencanting. Nah, canting ini adalah menuangkan malam atau lilin batik kepada kain, ya, agar motif-motif batiknya itu bisa terlihat nyata di dalam kain tersebut. Nah, untuk melalaikan ini, maka manusia atau orang yang membatik itu memerlukan sebuah konsep yang namanya apa? Karena di sini terjadi pemanasan. Bisa kita ketahui bahwa di sini ada ini adalah wajah dan ini adalah malamnya ini. Nah, agar malam ini bisa mencair, maka memerlukan kalau ini ya bisa membuat malam yang beku menjadi cair. Tapi ya, oke, orang yang membatik ini harus menjaga suhu yang ada di malam ini agar dia tidak beku dan agar dia tidak terlalu mencair. Agar apa? Agar optimal ketika dikuangkan di dalam air. Nah, hubungannya dengan konsep kalor yang akan kita bahas hari ini. Ya, kembali ke PPT yang tadi. Tadi kan kita sudah membahas perbedaan antara suhu dan kalor. Nah, sekarang kita lanjut. Kalor, perpindahan kalor. Kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, kemudian ada satuan dari kalor. Kalor satuannya itu Jul. Satu kalor sama dengan 4,2 jul atau 1 jul sama dengan 0,25 kalori. Takik dulu ya. Nah, ketika kita membahas kalor itu disimbolkan dengan huruf Q besar. Kalor, ya. Ketika kita membahas kalor, maka akan ada variabel yang kita bahas tadi, yaitu kalor jenis. Kalor jenis adalah, dicatat ya intinya masing-masing, jumlah energi panas yang diperlukan oleh satu kilogram tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celsius. Maaf, ini ada tipe dikit ya, ini derajat Celsius. Kita pahami? Ya. Kalor jenis ini, nanti dulu di sini ya. Kalor jenis ini kita simbolkan dengan huruf C. C kecil. Ya. Kalau dari sini tadi ada yang jawab tidak? Bagian mana yang tidak dipahami? Kelvin sama Celsius. Kelvin ini adalah satuan dari suhu. Sama dengan Celsius. Celsius ini adalah satuan dari suhu. Jadi, kalor jenis ini adalah energi panas yang diperlukan ketika oleh 1 kilobar untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat. Misalnya itu 1 derajat Kelvin maupun 1 derajat Celsius. 1 derajat Kelvin, 1 derajat Celsius ini adalah satuan dari suhu. Ya, terpahami? Lanjut ya. Nah, ini adalah rumus dari kalor. Kalor itu kalau kita rumuskan, karena ini berkaitan dengan massa. Massa itu adalah satunya M, C adalah kalor jenis dan perubahan suhu adalah delta T. Nih, biar kalian nggak mengira bahwa IPA itu sulit. Bu Elsa punya trik cepat. Nah, kalau menghafal rumus kalor itu koma derajat, ya, paham ya? I, R, C, delta, koma
di semua tentang konsep kawan? Aku paham. Sama ya, sama. Sama paham ya? Nah, agar teman-teman kita lebih baik, maka kita ini berasa ada KPD tentang kegiatan pada siang hari. Oke, ini berasa ada KPD kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini seperti di belakang ya? Ya, baik. Saya berikan dulu KPD-nya. Di situ ada gambar-gambar seperti yang sudah Bu Elsa tayangkan tadi, gambar fenomena penerapan kalor dan bisa dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya ya. Kalau kesulitan jangan kalau bertanya ya Bu. Tapi bisa. Ini yang KPD-nya ini loh. Nomor berapa? Dan nomor 3 ya? Iya Bu. Bisa dikerjakan di sini. Nomor 3 ya. Tentang ya. Langsung nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Suhu.